Assalamualaikum dan salam perpaduan. Anda bersama saya di Laila Kadir dalam Berita Semasa. Aliran trafik di Lebuh Raya Utama menuju ke Pantai Timur, Utara dan Selatan dilaporkan berlaku peningkatan aliran trafik namun terkawal. Untuk perinciannya, langsung bersama wartawan Ravin Semugam di LLM di Bangi. Silakan Ravin. Terima kasih Dilaila di Angkasa Puri. Saudara, seperti mana anda sedia maklum, ketika ini saya berada di Pusat Kawalan Trafik LLM Bangi untuk mengikuti perkembangan aliran trafik dari seluruh negara. Aliran trafik keluar dari ibu negara ke arah utara, selatan dan timur semenanjung terus meningkat, namun lalu lintas masih terkawal ketika ini. Aliran trafik di Lebuh Raya Utama bergerak lancar dan terkawal ketika ini meskipun jumlah kenderaan meningkat berikutan cuti panjang sempena sambutan Hari Krismas dan akan disusuli dengan cuti umum pada tahun baharu nanti. Baiklah saudara, seterusnya kita ikuti paparan kamera yang disediakan di sini. Seperti mana kita saksikan di sini di Genting Sempah, kilometer 35.3, terdapat sedikit pertambahan kenderaan berikutan terdapat satu kemalangan di situ. Saya difahamkan di kilometer 42.9 dari Genting Sempah ke Bukit Tinggi berlaku satu kemalangan. Berikutan itu terdapat peningkatan sedikit trafik di lokasi berkenaan. Seterusnya kita ikuti paparan di Plaza Tol Gombak, kilometer 19.8. Ini merupakan paparan mengala ke ibu negara. Juga dilihat ataupun menyaksikan peningkatan aliran trafik di Plaza Tol Gombak di kilometer 19.8. Seterusnya kita ikuti paparan di Portikson pula, kilometer 258.5, terdapat sedikit pertambahan trafik. Saya juga difahamkan di sini berlaku satu lagi kemalangan di kilometer 259.5, iaitu ke arah selatan dari Seremban ke Portikson. Seterusnya kita ikuti paparan di Air Keruh, kilometer 195.4. Setakat ini tidak ada apa-apa laporan bagi peningkatan aliran trafik dan kenderaan dilihat bergerak lancar ketika ini di lokasi berkenaan. Seterusnya kita ikuti paparan di Slim River, kilometer 367.75, terdapat sedikit pertambahan trafik namun kenderaan masih bergerak lancar. Seterusnya pula paparan Simpang Pulai, kilometer 290.55, kenderaan masih dilihat bergerak lancar namun terdapat sedikit pertambahan trafik. Seterusnya kita ikuti paparan Tapah di kilometer 324.4, kenderaan dilihat bergerak lancar. Dan terakhirnya di Sungkai, kilometer 354.4, terdapat sedikit pertambahan trafik namun kenderaan dilihat masih bergerak lancar. Saudara, untuk pengetahuan anda, aliran trafik dijangka meningkat bermula malam ini berikutan orang ramai akan mula pulang ke rumah masing-masing selepas selepas kerja dari ibu negara. Pastikan anda bersama dengan kami untuk mendapatkan perkembangan terkini bagi aliran trafik dari seluruh negara ketika ini. Itu sahaja laporan saya dari LLM Bangi dan kita kembali ke studio bersama rakan penyampai kita Dilaila. Dilaila, silakan. Baik, terima kasih Ravin. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Kuala Kedah merampas 107 set bubu naga dalam operasi khas di empat lokasi di sepanjang perairan Yan Kedah. Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, Komander Maritim Nur Azrianti Ishak berkata, empat lokasi terbabit ialah di sekitar Kuala Sedaka hingga ke perairan Kuala Salak. Menerusi satu kenyataan, beliau menjelaskan anggota Bot Ronda Maritim Malaysia menemukan pelampung penanda dan pancang yang mencurigakan dipasang pada setiap bubu naga berukuran 10 meter panjang di beberapa lokasi. Kesemua rampasan yang dianggarkan bernilai RM12,840 dibawa ke jeti Zon Maritim Kuala Kedah. Jasatan dijalankan mengikut Seksyen 11-3-C Akta Perikanan 1980. Dua lelaki warga emas maut selepas kenderaan jenis ATV dinaiki terbabas ke dalam parit berhampiran Jalan Kampung Sri Gambut, Pekan Nanas, Pontian. Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Pekan Nanas, Pegawai Bomba Kanan 2 Harun Nizam Zainal berkata, laporan diterima kira-kira pukul 7:06 semalam. Kedua-dua mangsa berusia lingkungan 60-an ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri dipercayai lemas. Dua jentera dengan 6 anggota dihantar ke lokasi kejadian. Tragedi berlaku semasa kedua-dua mangsa sedang beriadah.
Dengan itu, sekian berita. Assalamualaikum dan salam perpaduan.